membawakan 3 buah lagu. Dan aku juga mau terima kasih buat kalian yang sudah semangat hari ini. Tapi harus tetap jaga ketertiban ya. Terima kasih semuanya. Ya, tadi ada 3 lagu dari kami. Yang pertama ada Sayang Rockal. Yang kedua tadi ada Seventeen. Dan yang ketiga tadi ada Rhapsody. Ngapain nih kita sekarang enaknya? Kayaknya kita mau ngomongin mumpung lagi suasana ini ya, buka bareng ya dek. Kita mau ngomongin apa nih dek? Iya, jadi kalian terakhir kali buka bareng orang yang kalian paling sayang itu terakhir kali kapan guys? Kalau boleh tahu. Oh hari ini, bagi kita. Hari ini, wow. Kalian gak percaya. Ayo siapa? Member mungkin? Ayo siapa? Ayo siapa? Hari ini siapa sih yang paling benar hati? Karena hari ini aku udah berbuka sama kalian. Udah member-member. Betul. Aku juga. Apa nih? Tadi aku habis buka bareng juga tau tadi sama Ella. Member-member JKT juga sebenarnya sering banget buka bersama karena kita tuh ada show Ramadan juga kan. Jadi kita sering banget di backstage bareng-bareng, buka puasa bareng-bareng. Kadang yang enggak puasa juga ikutan buka puasa bareng ya. Puasa kan ikutan makan tuh. Jadi juga makannya bareng. Iya, jadi tuh Ramadan ini enggak menghentikan JKT48 untuk tetap bisa menghibur kalian ya. Karena di teater JKT48 itu juga banyak variety show yang lagi diadakan juga gitu selama bulan Ramadan. Ya, benar spesial di bulan Ramadan aja ya. Iya, spesial. Ya. Kalau misalnya aku kali ya, kemarin aku baru banget buka bareng Cishani. Seru banget bukber. Kayak kita sebenarnya sih judulnya tuh bukber, tapi sebenarnya kita makan cantik ya. Ya jadi emang aku juga selalu berusaha untuk memberikan apa ya quality time gitu buat teman-teman aku juga biar kita bisa makan bareng-bareng, quality time, ngobrol-ngobrol juga gitu. Kalau misalnya menu buka puasa yang paling disuka apa sih Cishani? Aku. Kalau aku itu tipikal orang yang nggak bisa langsung makan berat habis buka. Sama. Ada yang sama nggak? Aku. Iya kan? Aku biasanya kalau habis buka itu cuma minum teh sama kayak ngemil takjil gitu kan. Nah nanti jam 8, jam 9 aku biasanya baru makan. Kalau makanannya aku kayak apa aja sih? Apa aja sumpah. Nasi. Sate, nasi goreng, ayam. Ini takjil ya, takjil yang disuka. Iya, atau enggak menu buka puasa? Menu buka puasa. Takjil yang disuka. Aku suka riso isi bihun. Aku suka tahu isi pakai bumbu kacang. Udah aku lapar lagi nih. Aku suka ini deh, suka pisang. Iya. Aku suka es teh manis. Yes, oh, es teh manis lagi. Ya, manis ya enak ya. Apa Ella? Tuanya Doni Rison Mayo. Aku bubur susu. Aku menemukan takjil favorit baru. Jadi itu dia molen, tapi ini ada coklat gitu. Jadi kayak molen isi coklat juga. Coklatnya enak banget ya tuh. Itu tergantung mindset. Bisa itu kan jajanan juga kan ya. Iya enak tuh. Gulung, cilor. Oke. Seru banget ya. Ya. Ngomongin buka bersama bareng orang yang kita sayangi itu, kalian pernah gak sih di situasi yang kalian tuh udah berharap banget sama seseorang, tapi guys, doinya kalian itu tuh gak peka. Pernah gak sih? Pernah gak?
mungkin bakal relate banget sama lagu selanjutnya yang akan kita bawain. Apa tuh kira-kira? Udah gak sabar?